මේෂ්ටුදී සම්මා සම්බුද්ධ by නමෝස් නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතුෝ සම්මා සම්බුද්ධහස්ස නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතුෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා Sambuddhas, dear brothers and sisters in the Dhamma, uh, today also we are going to start asavana repetition, repetition condition. Uh, about asavana Pacha, I think everyone know the uh, brief meaning. Uh, Uh, now to this our title, title Asewana Pacce. Mendammi Bante, selamat malam teman-teman. Dia berada di dalam dama Hari ini Bante akan melanjutkan ke topik berikutnya yaitu Asewana Pacayo yaitu kondisi pengulangan. Ya, yeah. uh, what is the uh, definition? Of a seven Pachaya. The conditions via a condition state Pachay Dhamma uh, related by causing similar states. Uh, the condition state pachupannadhamma, to arise uh, repeatedly after it ceases in no as a uh, repetition of a seven condition all the conditions where a condition state Dhamma, relates by habitually causing states similar to itself uh, the paccupaṇdamma to arise after it ceases uh, known as a7 uh, condition definition Kondisi di mana si sebab atau si pengkondisi dia berhubungan dengan menyebabkan dama yang sama yaitu dama terkondisi untuk muncul berulang kali setelah kepadamannya atau setelah kepadaman si pengkondisi maka ini dikenal sebagai kondisi pengulangan atau asewana atau kondisi di mana menurut kebiasaan Si pengkondisi berhubungan dengan menyebabkan dama yang sama dengan dirinya, yaitu si akibat, untuk muncul setelah kepadabannya, kepadamannya dikenal sebagai kondisi pengulangan atau asewana. yeah. About analogy, the uh, when uh, clothes are kept in a sandalwood casket uh, or box, uh, the fragment, the, the uh, yeah, fragment. Uh, Fragrant, scent, odor of the uh, sandalwood is given to the clothes. Now we know the someone the clothes uh, put with with perfume, no. But the later the perfume uh, absorbed the cloth. Uh, this is the example of the thing which has the uh, tendency of giving its uh, attribute to another. And strengthening the latest uh, attribute. Also, uh, when the study of a subject is taken up, it is difficult at the beginning, but as time goes on and progress in is made, it becomes easier by repetition. What was learned earlier. Help to make the study become gradually easier later on. Similarly, in this condition, the uh, preceding infulsion javana relates by causing the subsequent infulsion of the same class to arise and uh, strengthen it. Uh, this is a uh, meaning. The analogy analoginya. seperti ketika baju itu disimpan baju atau pakaiannya kain disimpan di peti atau suatu kotak cendana yang harum wangi harum dari cendana itu nantinya diserap oleh pakaian jadi ini adalah sebuah contoh dari suatu hal yang mempunyai kecenderungan memberikan ciri sifatnya pada yang lain dan juga dia memperkuat ciri atau sifat dari yang dia uh, berikan itu kepada orang lain itu jadi, begitu pula ketika mengambil suatu mata pelajaran tertentu akan sulit pada awalnya, tetapi akan ada kemajuan seiring dengan berjalannya waktu. Ia akan menjadi lebih mudah karena adanya pengulangan apa yang telah dipelajari sebelumnya, membantu pembelajaran berikutnya secara bertahap menjadi lebih mudah, sama halnya. Dalam kondisi ini, jawana yang sebelumnya berhubungan dengan membuat jawana berikutnya dari kelas yang sama untuk muncul dan juga memperkuatnya. Oke, okay. states which are not of uh, repetition condition. Uh. Uh, about the ASEVEN PACEA has the nature of making effort uh, deliberately. So, this applies only the wholesome, unwholesome, and functional impulses, kosala, akosala, and kiri javan. Therefore, the other status are not of uh, R7 apache. Now, you have to know uh, always the, uh, we are talking about R7 apache, but we are only uh, taking. the wholesome javana, unwholesome javana, functional javana, not the other consciousness. Keadaan yang tidak masuk dalam kondisi pengulangan. Asewana, kondisi asewana atau kondisi pengulangan mempunyai sifat alami yang melakukan usaha dengan sengaja, artinya dia sengaja nanti membuat pengulangan gitu ya. Jadi ini hanya berlaku pada jawana yang kusala, kemudian jawana yang aku salah dan jawana yang fungsional atau kiria. Oleh karenanya di luar ini tidak termasuk dalam kondisi pengulangan atau asewana. Jadi tadi Bante menambahkan mempertegas bahwasannya ingat di dalam jawana itu khusus hanya merujuk kepada jawana yang kusala, jawana aku salah dan jawana yang kiria. Semua cita yang lain tidak termasuk di dalam kondisi pengulangan. The states which are not of repetition conditions are uh, which kind of uh, state or consciousness uh, not including to the asavana paccaya. Uh, they are they explaining panchadwara vajjan chitta, the five advertence, which has no other functions. Then that of attention only manasikar, uh, manodwara vajjana mind to advertence, The uh, thought it can, uh, uh, to can arise uh, two or three times in uh, succession in the in parikamma viti process of slight object is very weak and. Cannot make effort to increase or reduce the power of its successive uh, states. Uh, about the loki vipaka, the mundane resultants, uh, which are the result of past karma, arise in the present existence without effort. About magga javana, path impulsions can destroy the corruption cor uh, corruption at the first time of arising, therefore no uh, repetition. Because the Magga javana cannot appear the two time or three times, etc. Only one time. That's why after one, after one time, uh, no more arising uh, Magga javana, any of the Magga. About the Pala javana, frozen infarctions. Although they perform the functions of infulsions and take make efforts, are caused by chetana of the path infulsions, magga javana. Concerned, uh, concern, uh, yeah, concerned, uh, and being dependent on the latter cannot make efforts for their own arising. Moreover, path in false sense is wholesome, kusala. And the uh, phala javana, in sense that follows the uh, is resulted the chitta. Therefore the former cannot be related to the later by repetition conditions because they are not of the same class. Now you have to know uh, the after magga javana immediately arising පවන සද මගවිස කුසල පලේස විපාක යනොදම් යි මගචත්තාබී ආසේවන පච්චයා ද පලත්. පලචිී පචච උපන්න of ආසේවන පච්ච. Uh, from the above, it will be seen that only the forty-seven mundane infusions are uh, conditioned state of repetition asevana paćcaya. Now, you have to find what are the forty-seven mundane infusions. Now, the do you uh, remember uh, how many uh, javana citta? All, all are, uh, if I not drawn 55, 55, Javana, no? 55 uh, are the 55 they are 12 8 holes uh, 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 functional And one of the uh, uh, is smile consciousness one Javana.

5 plus 5 plus 4 plus 4 plus 4 become 47. 47. Again 12 plus 1 plus 8, the great wholesome plus 8 great result uh, kiriya. And plus 10. 10 means the ropa power uh, kusal and kiriya. And plus eight uh, means the uh, ropa chat kusal and kiria. Become 47. ලோකරතා ලோකර talkingබ ලර மග ලරසල கී පச்ச பන්න පச்ச. පச்ச ප පச்ச ම of ආසவන පச்ச are 47 மண்டேன் Or in fase Monday, okay. jangan oke. Kita lihat cita-cita, apakah yang tidak termasuk di dalam kondisi asewana atau pengulangan. Yang pertama adalah si panca duara wajana. Si kesadaran pengarah pintu ini, kelima pintu Indra, ya. Kenapa? Karena dia dia tidak termasuk dalam asewana karena dia cuma punya satu fungsi yaitu fungsinya adalah mana sikara memberikan perhatian. Yang kedua adalah kesadaran si mano wajana pengarah kesadaran pengarah pintu batin. Jadi walaupun dia bisa muncul dua atau tiga kali secara berurutan, misalnya dalam Parita Ramana Witi, yaitu rangkaian kesadaran untuk objek yang kecil intensitasnya saat itu, dia bisa muncul dua atau tiga kali. manodora wacananya, ia ya sangat lemah. Dia tidak dapat membuat usaha untuk meningkatkan atau mengurangi kekuatan dari kesadaran yang berikutnya. Kemudian, jenis yang lain adalah lokia wipaka, ataupun kesadaran hasil yang duniawi di mana karena dia wipaka atau kesadaran hasil, maka dia adalah hasil dari kama lampau yang muncul di kehidupan sekarang tanpa usaha. Jadi dia juga tidak bisa termasuk dalam asewana. Kemudian maga jawana atau jawana sang jalan ya maga yang dapat menghancurkan kotoran pada kemunculan awalnya oleh karenanya tidak ada pengulangan. Jadi maga jawana ini dia itu tidak muncul dua kali atau tiga kali, dia hanya muncul satu kali. Setelah selesai padamnya maga, maka muncullah pala. Jadi dia tidak bisa ada kondisi pengulangan. Kenapa? E, juga disebutkan tadi Bante menjelaskan setelah maga jawana kan tadi pala jawana. Si maga, maga itu adalah kusala. Pala adalah wipaka mereka tidak berasal dari kelas yang sama. Jadi tidak bisa termasuk dalam asewana pacaya. Kemudian di sini juga ditambahkan bahwasanya si palacita ini dia juga tidak bisa menjadi e, pacayupana gitu karena dia tadi tidak dalam kelas yang sama, dia tidak bisa menjadi akibat dari kondisi pengulangan. Artinya sih sebabnya kan si magacita hasilnya kan setelah magacita muncul pala tapi karena satu kusala satu wipaka nggak mungkin mereka tidak dari kelas yang sama jadi nggak ada kondisi asewana di sini kemudian ini uh, di slide ini ditambahkan bahwa sana jawana pala jawana di mana walaupun mereka menjalankan fungsi dari jawana dan dapat membuat usaha mereka disebabkan oleh niat atau cetana dari jawana jalan atau si maga jawana maksudnya si pala cita ini disebabkan oleh si maga gitu ya mereka berhubungan dan bergantung pada maga jawana maksudnya si pala ya sehingga mereka tidak dapat memperusaha bagi kemunculannya sendiri lebih jauh lagi maga jawana adalah kusala oh ini tadi ya dan pala jawana yang mengikutinya adalah wipaka dan oleh karenanya maga jawana tidak dapat berhubungan dengan pala jawana melalui kondisi pengulangan karena mereka bukan dari kelas yang sama Kemudian dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwasannya hanya 47 lokia jawana ataupun jawana yang duniawi yang bisa menjadi pacaya dama ataupun si sebab dari kondisi pengulangan. Tambahan penjelasannya, 47 lokia jawana yang duniawi. Apakah teman-teman masih ingat? Jadi Jawa Nacita itu ada totalnya 55. Jadi kita hitung ya dari yang paling awal dulu 12 aku salah cita. Setelah itu muncul satu hasitu pada 12 tambah satu udah 13. Turun ke bawah lagi 8 maha kusala sama 8 maha Kiria. Jadi 12 tambah 16 28. Tambah satu tadi hasitu pada sudah 29. Kemudian setelah yang maha kusala dan maha kiria, maka yang rupa, alam rupa, itu ada yang rupa kusala sama yang kiria. Berarti 5 tambah 5, 10. Yang arupa, 4 tambah 4 kan, yang arupa kusala sama yang arupa kiria. Jadi 9, jadi tadi 29, kita tambah yang rupa 10, 39, tambah yang arupa 8, total 47. Baru yang Lokutara itu ada delapan Jadi empat tujuh tambah delapan Lima puluh lima Tapi di antara lima puluh lima Jawa ini Jawana ini hanya empat puluh tujuh Yang bisa menjadi pacaya dhamma Menjadi sebab ya Untuk uh, kondisi pengulangan Artinya si Lokutara Maga, itu dia nggak bisa jadi pacaya kan sebab setelah maga pala nih tadi kan sudah disebutkan bahwasannya mereka tidak ada di kelas yang sama sehingga si maga ini nggak bisa menjadi sebab nggak bisa menjadi pacaya makanya apalagi si pala <laughs> jadi nggak mungkin kan maga dan pala itu yang tadi totalnya 8 itu tidak termasuk di dalam 47 jawana yang bisa menjadi pacaya damak jadi dari 55 hanya 47 yang bisa menjadi

Is related to the first javana, first impulse by proximity force, anantara uh, So, also in the manodwara viti, mind-do process, uh, about the manodwara vajra cheta, mind-do adverted consciousness is related to first javana, first infarction, by proximity uh, force, anantara pachya. But since determining consciousness and mind of advertence consciousness do not function as okay, uh, They are not related to the first infalctions by repetition condition the R7 pachya. Thus, the first infalctions Cannot be a condition, condition The pacu Dhamma Of asewana pacu Okay, understand? Yes, Bante Lebih jauh lagi Dalam rangkaian Kesadaran di lima pintu Si panca, di dalam panca Dorawiti gitu ya Kesadaran yang memutuskan si watapana Berhubungan dengan jawana pertama Melalui kondisi kedekatan atau kondisi rangkaian anantara ya karena setelah watapana kan langsung jawana pertama nih tetapi ah, dalam hal ini mereka hanya dalam kondisi anantara atau sama begitu pula di proses kesadaran di pintu batin atau mano dwarawiti berarti si mano -dwarawajana, si pengarah pintu batin berhubungan dengan jawana pertama melalui kondisi anantara atau sama juga jadi dia kedekatannya dalam rangkaian tapi karena kesadaran yang memutuskan Si watapana ataupun si Dora wajana ini Dia tidak berfungsi sebagai jawana Mereka tadi kan fungsinya masing-masing ya Pengarah pintu gitu ya Mereka tidak berhubungan dengan jawana pertama Melalui kondisi asewana Mereka berhubungan dengan jawana pertama Dengan kondisi anantara Tapi tidak asewana Jadi jawana pertama Tidak bisa menjadi pacayupana Tidak bisa menjadi akibat Pada kondisi pengulangan atau asewana Okay, on the other hand, about the uh, seven javana seventh in functions, which is the last uh, javana, is related to registering consciousness, chitta or bhavanga chitta, life continue depending on the mental process. Okay, by proximity, anantara force, but uh, not by. A seven force. Now, do you remember the in the in the, in the jitta process, the last javana uh, related to the first tadaramana chitta or first bhavanga, but the, according to the proximity pacha, not the R7 pacha. The reason are that they are not of the same class of consciousness and the force of. Asavana Pachya is exhausted at this last infallence javana. Thus, the seventh javana cannot be a conditioning state of Asavana Ah, The seventh javana uh, cannot be the Pachya, can be the Pachyupan only. But the infallence javana between the first and the last are both. kond pasce dhamma and pacu panna dhamma repetition uh, asin pacce the, the, first javana become paccaya the last javana become pacu panna okay sekarang kita lihat lagi penjelasan berikutnya di sisi lain, jawana ketujuh yang merupakan jawana terakhir Berhubungan dengan kesadaran pencatat, atau tadaramana ataupun kesadaran kelangsungan hidup, atau bawang gacita, tergantung dari proses batinnya, ya, proses mentalnya. Jadi, mereka berhubungan melalui kondisi rangkaian antara ataupun sama antara, tetapi tidak melalui kekuatan asewana atau pengulangan. Alasannya adalah mereka tidak berasal dari kelas kesadaran yang sama dan kekuatan pengulangan asewana itu sudah habis pada jawana terakhir ini. Jadi jawana ketujuh tidak dapat menjadi pengkondisi dari kondisi pengulangan. Jadi tadi penting menambahkan apakah Anda ingat dalam rangkaian kesadaran artinya setelah jawana terakhir itu kan munculnya tadaramana pertama ataupun kalau dia tidak tadam, tadaramana bisa berupa bawang gacita jadi tergantung proses batinnya itu tadi ya yang telah disebutkan jadi jawana ketujuhnya itu karena sama tadara mana ini kan dari tidak kelas yang sama. Jadi si jawana ketujuh ini dia nggak bisa menjadi pacaya karena setelah dia bukan kelas yang sama, tapi dia hanya bisa menjadi pacayupana, menjadi akibat. Itu maksudnya. Kemudian, tetapi jawana di antara jawana pertama dan terakhir itu merupakan pacaya dama. Dia bisa menjadi sebab dan dia juga bisa menjadi pacayu panak dama dari kondisi pengulangan atau asewana. Jadi maksudnya yang dari jawana kedua itu kan itu dia bisa jadi pacaya dan bisa menjadi pacayu panak. Kan, kalau dia jawana pertamanya sebagai sebab, jawana keduanya sebagai akibat, kalau jawana keduanya sebagai sebab, jawana ketiganya sebagai akibat, begitu seterusnya sampai ke jawana keenam, mereka semuanya bisa menjadi pacaya dan bisa menjadi pacayupana, tetapi jawana pertama sama jawana terakhir itu tidak bisa berfungsi dua, dia hanya bisa berfungsi, kalau jawana pertama dia hanya bisa jadi sebab, sedangkan jawana terakhir hanya bisa menjadi akibat oke, okay, now the example of the wholesome idol process Now, do you see there are uh, red color mark and uh, green color mark and red color mark? Uh, now, uh, the, the second example of the whole so mind process, the red color mark, green color, and red color. Now, I think you understand, that, but please see the first uh, process. Number eight. Number eight is what? ජවනමයි උසලෝ අකුසලෝ කිරිය දෙොත්තපන වොත්තාපන චිත්තා පච්චයා ර ජවනෝඩින්ට ද අනන්තරයන් සමනන්තර පච්ච නොඩ්ද ආසේවන පච්ච 1ො ජවනා ජවනාස පච්චයාට ස ජවන Number 10 පච්චයාට uh, uh, 11 වන එ වනිම් පච්චයාට 12 12 න uh, uh, 12 12ස ිකම් පච්චයාට 30 13 පචයා 14 14ச்ச so talking பச்ச ஒ ஜ. 15சி தரம் த்த. அ சம பச்ச 15 சி uh, 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 become பச்ச 16క According uh, na sama ananta samanantara paccha not the a sevana okay now you have to understand uh, uh, number 9 to uh, 15 only as in the same way about the mind mindo process also okay oke okay. ya kita lihat di tabelnya di rangkaian kesadaran ini lebih jelas yang warna merah dan warna hijau. Jadi jawananya itu hanya yang di warna hijau. Kemudian kita lihat dari yang nomor 8, kota panah. Setelah si kesadaran kota panah, maka muncul nomor 9, si jawana pertama. Jadi jawana pertamanya ini bisa aku salah, bisa aku salah, bisa kiri, ya. ada tiga kemungkinan. Kemudian dari 8 ke 9 ini, 8 menjadi pacaya, 9 menjadi pacayupana untuk kondisi anantara ataupun samanantara. tetapi tidak dalam kondisi asewana karena kelasnya nggak sama, gitu ya. <tuh> Kemudian dari 9 ke 10 nih, 9 menjadi sebab si pacaya untuk munculnya ke, sep, ke jawana ini yang nomor 10. Kemudian 10 menjadi sebab untuk munculnya yang 11. 11 menjadi sebab atau pacaya untuk munculnya 12. 12 menjadi sebab untuk 13, 13 menjadi sebab untuk 14, dan 14 menjadi sebab untuk 15, semuanya dalam kondisi anantara dan asewana. Jadi dua-duanya mereka memenuhi di sini. Jadi dia yang 9 sampai ke 15 itulah jawana cita yang bisa masuk dalam kondisi asewana. Kemudian 15 ke 16 itu si 15 jawana terakhir, 16-nya Tadaramana mana tadi ya atau bawang gak cita salah satu. Nah, ini 15 ke 16 itu berhubungan melalui kondisi anantara atau sama anantara, tapi dia tidak bisa dalam kondisi asewana karena kelasnya nggak sama, nggak kawan gitu ya. Kemudian di antara jawana ini 9 sampai 15 tadi sudah dijelaskan bahwasanya itu yang 10, 11, 12, 13, 14 mereka bisa menjadi pacaya, mereka bisa menjadi pacayupana. Tetapi yang nomor 9 dia hanya bisa jadi sebab dalam kondisi asewana. Yang nomor 15 dia hanya bisa jadi akibat. Dia nggak bisa jadi sebab. Jadi sama halnya untuk yang di Kusala Mano Dwarawiti. Jadi sama saja. Oke. Okay. బ అ అర్మా అ చిత సస్త నష్ అదబ వత్తపన మన్రట్కల అభ్యాకతచిత விపాకో கிర్యచితను పనకల సలోస జవన గ్రి కల ஆసవన என் అంతర పచ్చేసతి but the red mark, red cross mark, anantara, but no asevana patya sati. This is also how we understand the citta process, but according to here. Jadi Bante menambahkan, dilihat lagi bahwasannya itu ada dikasih tandanya ya penjelasan di bawah bahwasannya yang bulat-bulat merah itu adalah abiyakata. Abiyakata itu kan termasuklah si kiria, termasuklah si citta jadi dan tentu saja dengan faktor mental yang menyertainya. Kemudian kalau bulat hijau itu dia adalah kusala jawana. Jadi disitulah bisa kusala, aku salah ataupun kiri ya tadi ya beserta faktor mentalnya. Kemudian panah yang hijau itu menunjukkan bahwasannya dari yang nomor yang jawana tadi ya, yang 9 ke 15 itu itu masuk sebagai Asewana dan Anantara Pacaya Sati, panah-panah hijaunya itu. Jadi di sana ada kondisi Asewana, di sana ada kondisi Anantara sama Nantara. Sedangkan panah kuning yang dikasih silang itu, itu artinya dia Anantara tapi tidak Asewana. Oke, okay. okay. uh, about the seven and uh, five infalsions, because the sum of the process, there are seven Javana moment. The sum of the process, there are Uh, five javana moment. how we understand about the Kama vachara javana the sensual infarctions generally arise seven times and about uh, the uh, jhana javana jhana impulses they are five times in their respective mental process called their process in the case where uh, there are seven infusions, Javana. The repetition conditioning uh, force of the first infusions Javana is uh, received by the second infusions Javana, which thus becomes stronger than the, uh, than the first. Similarly, that of the second infulsion is received by the third, and the and. That of the later by the fourth. Through this gradual increase in strength, uh, the force reaches its maximum at the middle infulsions, which is the fourth. Please refer to the chart in the following page. Then, although the force of the fourth infulsion is given to the fifth, and this is the turn to the sixth, and this the turn to the seventh. The strength of the force gradually uh, uh, decreases and is exhausted at the seventh infulsions, so that there is no strength to produce another infulsion. Thus, the uh, repetition of infulsions comes to an end with the seventh infulsion. That is why uh, this later impulses is not a repetition condition state. As 7 pače Dhamma. Okay, please uh, translate first. Okay, ma'am. Sekarang uh, jawana yang ada tujuh jawana dan lima jawana. Jadi dalam. Jawana di alam indra, kama wacara jawana itu secara umum itu muncul tujuh kali dan jawana jana, maksudnya ketika memasuki jana itu muncul lima kali di dalam masing-masing dari proses rangkaian kesadaran atau witi. Dalam kasus di mana ketika ada tujuh jawana, kekuatan kondisi pengulangan atau asewana pacaya sati dari jawana pertama diterima oleh jawana kedua sehingga si jawana kedua ini menjadi lebih kuat dari jawana pertama. Jadi kekuatan kondisi pengulangan itu dikirimkan ke jawana kedua gitu ya. Sama halnya kekuatan pengulangan dari jawana kedua diterima oleh jawana ketiga. Begitulah seterusnya untuk jawana keempat sampai ke jawana keempat dulu nih. Melalui peningkatan kekuatan secara bertahap ini, kekuatannya akan mencapai maksimal pada jawana pertengahan, yaitu jawana keempat. Nanti kita melihat pada diagram nampak jelas. Kemudian, walaupun kekuatan dari jawana keempat diberikan kepada jawana kelima, kemudian jawana lima ke enam, enam ke tujuh, tetapi mulai jawana keempat tadi, ketika dia menuju kelima, kekuatannya menurun secara bertahap. Dan kekuatannya akan habis pada jawana ke-7 sehingga tidak ada lagi kekuatan untuk menghasilkan jawana yang lain. Jadi sudah sampai jawana ketujuh udah habis nih kekuatannya nggak bisa lagi menghasilkan jawana yang lain. Jadi pengulangan dari jawana berakhir pada jawana ketujuh. Itulah mengapa jawana ketujuh ini tidak termasuk dalam kondisi pengulangan asewana pacaya dhamma. Dia tidak termasuk sebagai sebab ya karena dia hanya jadi akibat. Dia nggak bisa jadi sebab lagi. Jadi dari ini nampak ya jawana satu dua tiga empat dia tambah kuat tambah, tambah kuat setelah jawana keempat dia akan turun sampai habis kekuatannya pada jawana ketujuh. Jadi jawana ketujuh hanya bisa jadi akibat tidak bisa menjadi sebab. In the case of jawana, uh, there are five influences for a beginner uh, process of entering absorption for the first time. Uh, the first four are sens uh, sensual infarctions, kama, avachara, javana. First one, parikamma, preparation. Number two, upachara, assist. Number third, anuloma, conformity. Number fourth, gotrabhu, the change of lineage. And the fifth is jhana, infarction, which is the last. After that, arising bhavanga chitta. As uh, regards the, uh, the attainment of jhana process, uh, although as the many jhana impulses take place as a dessert, uh, uh, the strength of the uh, repetition, condition force, 7 pachesati is exhausted with the last impulses uh, Life continue Bhavanga arising after it. Uh, now example of the jhana process for the beginner uh, Now, you see the the parikamma the green color parikamma upachara anuloma gotrubha jhana the, uh, the parikamma become pacchaya to upachara upachara become pacchaya to and anuloma anuloma become pacchaya to gotrubha gotrubha first jhana but after the after the if the uh, this is a jhana the, the pr process about the attainment process there are many type of jhana arising then continuously the jhana to jhana they are become a seven pacha okay Oke, okay. To translate. Di dalam kasus jhana itu ada lima jawana untuk pemula. Jadi ini adalah proses pertama kali seorang yogi atau meditator memasuki jana, maka biasanya itu ada lima dalam lima e, jawananya, enggak tujuh. Ya. Jadi ini dikatakan samadhi adikamika witi ketika dia pertama kali ya memasuki pencerapan. Empat yang pertama merupakan jawana alam indra atau kama wacara jawana, yaitu parikama, Upacara anuloma dan gotrabu, ya, si parikama persiapan, upacara si mendekati adaptasi atau anuloma dan perubahan silsila atau gotrabu, setelah gotrabu dia baru masuk jana. Jadi ketika dia muncul jananya satu kali, ketika pertama kali memasuki uh, jana itu jananya muncul satu kali. Jadi proses rangkaian kesadaran jawananya itu lima, jadi parikama, upacara. Anuloma gotrabu jana, ada lima Setelah itu muncul bawang Oke. Okay. Yeah. Dengan proses kesadaran memasuki pencapaian jana Sama pati atau sama pajana witi, Walau berapa banyak jawana jana sesuai dengan yang diinginkan Artinya kan ada orang masuk jana 1 jam, 2 jam, 3 jam itu berapa lamanya gitu ya kekuatan pengulangan dari kekuatan pengkondisi atau asewana pacaya sati akan habis bersama dengan jawana terakhir. Artinya si sebab yang untuk memberikan tenaga itu dia akan habis pada jawana terakhir. Maka setelahnya bawangga cita akan muncul. Jadi kita lihat di sini contohnya yang untuk pemula tadi pertama kali masuk jana ini yang asewananya itu tetap yang tadi yang warna hijau gitu ya, dari parikama dia menjadi sebab untuk munculnya Upacara. Upacara menjadi sebab untuk munculnya si Anuloma. Anuloma menjadi sebab untuk munculnya Gotrabu, dan Gotrabu menjadi sebab untuk munculnya Jana. Jadi inilah uh, dia akan menambah kekuatannya terus, tapi berakhir pada Jana, setelah itu munculnya Bawanggacita. Dan mereka sama ya, semuanya Anantara sama Anantara, dan... Uh, yang tadi yang silang-silang itu itu artinya mereka nggak bisa menjadi asewana hanya yang hijau saja sama tadi prinsipnya dengan yang di atas begitu juga dalam pencapaian jana artinya dia kembali memasuki jana udah dia berlatih nah pada waktu ini dia jananya mau berapa lama terserah dia tapi nanti kekuatan asewana pacaya sati kekuatannya untuk membuatnya berulang lagi akan habis pada jana terakhir jadi di ujung itu ya di sini nah setelahnya akan muncul bawang gajita okay wait yeah about the a sevana paccaya when the object taken is not the same uh, now do you remember we uh, before uh, when we are uh, discussing about the kama जावना, uh, at that time we are talking the the same class the same object same class we are talking but about the jahana uh, process uh, uh, at that time mai We are not considered about the, the same object. Okay. It was pointed out that the states are related by repetition conditions only when they are of the same class, the wholesome, unwholesome, or functional. In the Pathana Panyavara in the explaining, Anulomang Gotra Busevana Pachena Pachyu. The conformity citta is related to change to lineage. Anuloma vodanas conformity citta is related to verification by reputation condition. Uh, now, this is the meaning. Here all the three influences are of the same sensual class and plane. kama avachara, But conformity anuloma take as Takes a state of mundane uh, formation, Loki samkhara, as an object, whereas the other uh, two go through Nibbana as an object, in the Lokutra process. So, although the state takes a different object, they are related by repetition See that uh, chart below. Okay. Now, example of stream uh, entry path process, tapati Maggaviti. Uh, about after mind, uh, mind or advertence arising parikama moment, after parikama upachara moment, after anuloma, after gotra after first magga, okay? The, about the uh, the parikama, upachara, anuloma, there are three consciousness, uh, they are taking the same object, sankara, then the sankara nimitta. But the the Gotrabu right taking a nibbana object. Nibbana object that but there's uh, that's the Anuloma Chitta also become asavana to Gotrabhu Chitta, but the different object. But different the but anyway the object is different. But in the anyway, the the chitta is the same. And the Gotrabhu uh, become Pachya Magga. Magga the the object same, but chitta different. The, the go through with the the, uh, the the anyway, uh, other, the Java in the same process that's why allइ uh, uh, yeah, after that एकपल one path processसे uh, uh, after, uh, after manoोदराि पर ඇ උපචාර අනුලෝම දෙසම් වේෙන ද ස සංකාරව After අනුලෝම සි වෝදාන ෆික චෆ නිබාන අද වෝ after වෝධන රසින් මග මගේ නිබාන ලෝකෝතර චත එ දිෝස ෝල් ආසේවන පචේේ sekarang kita lihat bagaimana yang kondisi asewana dengan objek yang berbeda gitu ya jadi di dalam ketika objek yang diambil tidak sama telah dijelaskan bahwa dama yang berhubungan dengan kondisi pengulangan atau asewana hanya ketika mereka berasal dari kelas yang sama yaitu sama-sama kusala sama-sama aku, aku salah dan atau sama-sama kirya tetapi di dalam kemudian di dalam Panha Waro, itu patana, teks Patana, itu disebutkan bahwa Anuloma berhubungan dengan Gotrabu, kemudian Anuloma berhubungan dengan Wodana itu melalui kondisi Asewana, pengulangan. Jadi Anuloma ke Gotrabu ataupun Anuloma ke Wodana itu masuk dalam kondisi pengulangan. Tiga jawana itu terdiri dari si Nanti di uh, chatnya itu nampak Dari parikama, kemudian upacara, anuloma Itu dia mengambil kelas yang sama Naik dulu kok, nggak apa-apa Saya bacain aja dulu ya Jadi semuanya mengambil Kama, wacara, kusala Atau di sini bisa disebut juga Lokia, sangkara Sebagai objek Di mana dua yang lain Si Gotrabu dan Wodana Mengambil Nibana sebagai objek Jadi walaupun mereka mengambil objek yang berbeda mereka berhubungan melalui kondisi pengulangan atau asewana. Jadi dicat itu lebih gampang dilihat. Kita lihat di sini untuk contoh ketika seseorang memasuki pencapaian sota pati maga, dia mencapai tingkat kesucian pertama. Nah, di sini dari manodwara, kemudian parikama, upacara anuloma gotrabu maga gitu ya. Ini semua adalah itu ijo artinya mereka masuk dalam kondisi pengulangan. Tetapi berhubungan dengan objek si parikama, upacara sama si anuloma, mereka itu mengambil objek sangkara masih di alam kama wacara gitu ya. Kemudian Si Gotrabu dan Maga ini mereka mengambil objek Nibana. Jadi objeknya udah beda. Ketika Gotrabu tuh objeknya udah bukan yang uh, yang alam indra, bukan yang lokia gitu ya. Dia mengambil objek Nibana. Walaupun Gotrabu itu masih kesadaran yang di duniawi, tetapi dia mengambil objek Nibana. Si Maga itu lokutara cita. Dia juga mengambil objek Nibana tetapi mereka semua karena dalam satu rangkaian kesadaran yang sama sama-sama jawana mereka termasuk dalam kondisi asewana sama halnya untuk pencapaian ana sakadagami jadi ya, sini juga pariko parikama upacara anuloma gotrabunya diganti menjadi wodana baru maga jadi ini sama saja si parikama upacara anulomanya ini masih mengambil objek yang duniawi sangkara gitu ya dikatakan Lokia Sangkara tetapi si Wodana dan Magacita itu mengambil nibana sebagai objek jadi eh, tetapi mereka semua masih dalam kondisi pengulangan atau Asewana walaupun objeknya berbeda oke okay, yeah, yeah. uh, about the Asewana Pacha when the plane Bumi taken so not the same The same uh, reference given above, Panyavaro, it's also state that Gotrabhu Maggasa, the change of lineage, gotrabu is related to the Maggas, to path, consciousness. Vodana makgasa, The but purification is related to the path by repetition uh, condition, Asyana Pachya. Here all the Three infulsions are of the same wholesome kusala class. Take the same object, nibbana, but change of lineage and purification are of the sensual plane, karma vicchitta Vyana's path uh, magga is, uh, is of the mundane plane, lokottara Bhumi. Ah, uh, now, but anyway, all are the the same class, according to Kusale. That's why uh, we are not thinking about the plane. Okay. Jadi ini tadi sebenarnya sudah disebutkan Lebante, tapi ini dalam uh, turun kau turun? Ini udah lewat. Ya. Kondisi pengulangan asewana ketika alamnya yang diambil tidak sama, buminya ya. Jadi di dalam uh, referensi yang sama di Panawaro di, juga disebutkan bahwa Perubahan silsilah Gotrabu berhubungan dengan Jalan atau Maga, kemudian Wodana berhubungan dengan Maga juga melalui kondisi asewana. Jadi si kan kalau pertama kali Gotrabu baru Maga, tapi pada tingkat kesucian berikutnya Gotrabu diganti menjadi Wodana gitu ya. Jadi tiga kesadaran ini artinya si Gotrabu kemudian si Wodana dan si Magacita itu. Sama-sama, coba turun kok. Di situ kalimat berikutnya dikatakan bahwasanya di sini semua tiga jawana dari kelas usala yang sama itu mengambil objek yang sama. Karena tadi kan Gotrabu dia mengambil uh, objeknya sama dengan Simaga ya kan tadi di awal sudah dijelaskan mengambil objek Nibana, Bodana juga dia mengambil objek yang sama dengan Simaga yaitu nibana, tetapi mereka tidak dari bumi atau alam yang sama, di mana Gotrabu dan Wodana itu termasuk dalam alam Indra, kama wacara bumi, sedangkan Maga itu masuk dalam lokutara bumi, sudah pencapaian tingkat kesucian. Jadi walaupun uh, buminya itu berbeda, tetapi mereka masih dalam kondisi asewana. Walaupun tadi objeknya sama, bumi berbeda, tapi mereka masih masuk dalam objek uh, dalam kondisi asewana. Yeah, the difference between natural stone dependence. Pakuto the arising of wholesome pusala, and unwholesome state at any time or in any existence is due to natural stone dependence. But the increase in the powers of these states is due to in this world, all the great and uh, wonderful uh, discoveries were uh, the jhana, super normal power, abhinya, uh, attainment, samapatti, magga is path, and the practice of the uh, perfection, parami, of become a Buddha, such as generosity, dana, and the, the rest are not possible without asewana Oke, okay, you understand? Yes, Sekarang kita lihat perbedaan antara kondisi pakatupan saya dan asewana pacaya. Jadi ya, ini pakatupan masih ingat ketergantungan yang kuat secara alami. Munculnya kusala dan akusala di Alam manapun kapan saja terjadi karena kondisi ketergantungan yang kuat secara alami. Tetapi peningkatan kekuatannya terjadi karena kondisi pengulangan atau asewana. Jadi maksudnya ya kusala atau kusala itu memang terjadinya secara uh, pakat tupani saya kondisi ketergantungan yang kuat secara alami. Tetapi pengulangannya itu karena asewana gitu ya kekuatannya peningkatan kekuatannya. Jadi dunia ini semua penemuan-penemuan hebat, misalnya jana, kemudian kekuatan supernatural, abinya, pencapaian sama pati, kemudian maga, pala, dan latihan penyempurnaan parami untuk menjadi seorang Buddha, seperti misalnya itu dana dan sebagainya ya, semuanya itu tidak mungkin terjadi tanpa pengulangan atau asewana. Jadi karena dilatih terus-menerus baru bisa mencapai gitu. එනලයිසිස් කෝඩිං පච්චේ නිදදේසා න පරිමමා පුරිමා කුසලා දම සි පච්චය පචචිමානම් පච්චිමානම් කුසලානන් දම්මාන දිසිසි පච්චි උපන්න ආසේ වන පච්චයන පච්ච සි පච්ච සති හඳ මීනිින් පරිමාපුරිමා කුසලා දම්මද ප්‍රසීඩිං පෝල්සම් නොමිනා පච්ච උපන්න For the subsequent uh, wholesome phenomena is a condition as a uh, 7 Now, the Purima Purima Kusala, preceding wholesome, there are 17 mundane wholesome, Lokiya Kusala Javana, excluding the uh, last impulses, okay, and the 38 mental factors. Uh, about the Pachyupanna, subsequent 17 mundane wholesome infalsns lokya kusara javana exploding the first infalsns and four path consciousness also become Pachyupanna, with 38 mental factors okay, okay. Sekarang kita lihat analisa menurut pacaya Desa. Purim apa yang menjadi pacaya, apa yang menjadi pacayupana dan apa yang menjadi pacaya sati kita lihat ya yang pacayanya dulu. Purima purima kusala dhamma, kusala dhamma yang sebelumnya artinya. Kemudian pacayupananya pacimana pacimana kusala dhamma menyebabkan munculnya kusala dhamma yang berikutnya, asewana pacayena pacayu melalui kondisi pengulangan. Nah, yang termasuk pacaya di sini kita tahu tadi kan yang pertama ini kan karena kusala. Jadi ya yang jawana kusala aja yang kita sebutkan. Dari 21 kita kurangi dulu si 4 maga. Karena 4 maga tadi dia jadi sebab, dia nggak bisa jadi jadi akibat, dia nggak bisa jadi sebab karena setelah maga kan pahala. Itu dia tidak kelas yang sama. Jadi si maga ini nggak bisa jadi pacaya. Makanya di sini sebagai pacaya hanya 17 kesadaran kusala ya lokia kusala jawana dengan kemungkinan 38 faktor mental kemudian untuk menjadi akibat kondisi asewana tentunya kemungkinannya adalah 17 sama lokia kusala jawana dan empat maga. Empat maga tadi sini bisa jadi akibat. Kan benar ya, tadi dalam rangkaian kesadaran untuk kemagakan tadi si misalnya gotrabu itu kan dalam kondisi pengulangan. Jadi si maganya hanya bisa jadi akibat, tidak bisa jadi sebab. Jadi dia masuk ke dalam pacayupana beserta kemungkinan 38 faktor mental. Oke, okay, Ya, yeah. purima purima kusala dhamma, the preceding unwholesome phenomena. The meaning to unwholesome javanat. Exploding the last javana, they are with 27 mental factors. Pachimana, Pachimana, Dhammana for the subsequent unwholesome phenomena means the 12 unwholesome javana exploding the first javana, Akusala javana with 27 mental factors. This is a r7 Pachin Okay. Oh, Oke, okay, nanti. Maaf tadi saya kurang menyebutkan tentang yang kalau pacayanya itu ya, yang tentunya sebabnya jawana ketujuh nggak bisa jadi sebab gitu ya. Tapi untuk pacayupana si jawana ketujuh jadi akibat, tapi si jawana pertama nggak bisa jadi sebab itu sudah dimengerti ya tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita lanjutkan ke kalimat kedua dalam pacayani desa. Purima purima aku saldama, aku saldama yang sebelumnya. Pacimanam pacimanam aku salam dhamma menyebabkan munculnya aku saldama yang berikutnya asewana pacena pacayo melalui kondisi pengulangan. Jadi di sini karena kita cerita ten tentangnya aku salah tentunya yang termasuk pacaya adalah satu di antara 12 aku salah cita tetap dengan e, jawana dikatakan tidak termasuk jawana terakhir. Jawana terakhir nggak bisa jadi sebab gitu ya. Kemudian sebagai pacayupananya adalah juga kemungkinannya adalah 12 aku salah cita, kecuali jawana pertama. Jawana pertama nggak bisa jadi sebab dalam kondisi asewana. Eh, tidak bisa menjadi akibat, sorry ya, dalam kondisi asewana, sama-sama dengan kemungkinan 27 faktor mental. Kurima-kurima kata dhamma. The preceding functionally indeterminate phenomena. Pachimana Pachimana Katanam for the subsequent functionally indeterminate phenomena. R7 pachin, pachin is the condition as uh, R seven Now according here, preceding 18 functional infarctions, Javana, excluding last infarctions, And uh, subsequent eighteen functional infulsions. Kiriya jawan excluding the first the Jawana with mental factors. Sekarang kalimat terakhir ya, kalimat kalimat ketiga dalam pacaya Desa untuk Asewana Pacaya. Kiriya Purima Purima Kiriya Biakata Dhamma sebagai Pacaya, kemudian uh, artinya adalah Kiriya ya, kesadaran Kiriya yang uh, sebelumnya, menyebabkan munculnya kriya kata yang berikutnya melalui kondisi pengulangan. Jadi sifat saya si sebab di sini adalah ini khusus arahat ya yang kriya kata Jadi kan kriya memang abia kata, maka disebut kriya kata, gitu ya. Jadi yang termasuk kesadaran kriya itu ada 18 kriya jawana. Jadi tetap kita keluarkan jawana terakhirnya tidak bisa menjadi sebab. Dia hanya bisa menjadi akibat. Maka Pacimanam-Pacimanam, uh, Kiria mana Damanam menyebabkan munculnya juga Kiria Jawana yang berikutnya. Kecuali Jawana pertama. Jawana pertama tidak bisa jadi akibat. Dan dengan ini kalau kemungkinan faktor mentalnya maksimumnya 35 karena dia arahatnya ya kiria dia nggak perlu tiga wirati jadi maksimum 35. The about the jawana of the same class wholesome unwholesome functional a. Created. now, the now everyone know within the seventeen uh, uh, within the seven javana moment arises the same citta. No uh, example now there are eight eight uh, lobha citta, uh, but there the are two dosa citta, two moha citta. But the loba dosa cannot miss in the one pro within the one process. Okay, you don't misunderstand. Okay. So, the uh, condition state, Pacha are respectively 17 mundane wholesome, Loki Kusala, and 12 unwholesome, Akusala, and 18 functional, Kidya Chitta. Now, do you remember all No, Chitta name? I don't need to write down the list down. No? Uh, the last of each uh, of these infulsions in the mental process is excluded because it's not. Related to the same in false sense, but uh, to the registration consciousness, Tadaraman o uh, life continuum that arises after it, the relation being that of proximity conditions. Now I think everyone know the meaning. Sekarang jawana pada class yang sama, maksudnya ini. aku salah, aku salah atau kiri ya. Jadi dia semua masing-masing e, itu -masing berhubungan. Aku dengan aku Kemudian yang aku salah ya dengan aku salah gitu ya, kiri dengan kiri ya. Contohnya di sini, ini kalimatnya dulu ya. Si pacaya dama, si pengkondisi adalah masing-masing dari 17 jawana yang lokia ya, kusala jawana yang lokia tadi udah disebutkan kan 17. Kemudian ini pacaya damai ya teman-teman, sebab. Jadi tadi maga kita keluarkan, hanya 17. Kemudian 12 aku salah cita, dan 18 kiri cita. Jadi ini semua uh, bisa masuk di dalam jawana. mereka itu dikatakan dari kelas yang sama jadi ya kalau ya kusala kusala gitu nah tetapi yang tadi bantu tegaskan misalnya di dua aku salah cita itu kan ada delapan uh, loba dua dosa 2, uh, dan dua moha tapi loba dan dosa itu walaupun mereka sama-sama satu kelas mereka nggak bisa muncul bersamaannya ya jadi ketika muncul loba ya loba semua gitu uh, jadi dia nggak loba dan dosa nggak maksudnya kelas yang sama itu ya sama-sama dari Misalnya loba gitu ya, kemudian jawana terakhir dari setiap jawan jawana ini di dalam rangkaian kesadaran itu dikeluarkan tidak menjadi pacaya, tadi sudah dijelaskan berulang kali karena dia tidak berhubungan dengan jawana yang sama lagi artinya setelah jawana ketujuh dia nggak ketemu jawana lagi tapi dia uh, menghasilkan yang muncul adalah Tadaramana. kalau nggak Tadaramana, ya bawang gak cita jadi mereka bukan kelas yang sama gitu mereka tidak berhubungan jadi mereka tidak bisa menjadi dalam hubungan asewana mereka hanya bisa menjadi hubungan anantara atau sama anantara oke okay. now about the pachu panadama the conditional state are 21 wholesome kusala including the four path uh, Javana also Twelve unwholesome accousal and 18 functional infarctions. The first of each of these mundane infulsants is excluded because the preceding state is not an infulsance, but either determining consciousness or mind or advertence, which is related to the first infarction by proximity. Pacchaya, anantara pacchaya. Also, the each of the four fusion impulses, parachevana are excluded from the conditioned state because the path impulses, the prece uh, pre uh, pre precedes each one of them is not of the same class kosala to vipaka because kosala is uh, one another class, vipaka another class. No? cannot cannot be, but uh, can arise the one process, but cannot be the. each other because our seven parts but kusala to the magga uh, to the palachitta the, the magga is become pachya to the palachitta according to the anantana samanantara pachya not the our seven pachya sekarang yang menjadi pacayupana tadi kan yang menjadi sebab nih menjadi sebab berarti tadi tujuh belas gitu ya Tadi Banti ada sebutkan untuk nama citanya Banti nggak perlu sebutkan lagi ya Dianggap semua sudah tahu Sudah hafal gitu Untuk Pacayu Panadama Itu terdiri dari 21 kusala cita Jadi di sini tadi 17 ditambah 4 maga Dia bisa menjadi sebabkan Si maga cita nggak bisa menjadi uh, sebab dia bisa menjadi akibat itu. Kemudian yang termasuk dalam pacayu panah lagi atau akibatnya adalah 12 aku salah cita sama dan 18 kiria cita. Kiria jawana ya, maka jawana aku salah, 12 aku salah dan 18 kiria jawana. Jadi kemudian Jawana pertama dari jawana duniawi ini dikeluarkan karena dama yang sebelumnya bukanlah sebuah jawana tetapi watapana ataupun mano wacana wajana. Jadi sebelum jawana pertama itu kalau nggak watapana kan mano wacana wajana. Mereka nggak sama kelas gitu. Jadi mereka itu tidak bisa masuk uh, si jawana pertama itu tidak bisa menjadi pacayupana tetapi dia bisa berhubungan dengan manodwara dan watapana melalui kondisi anantara. Jadi begitu pula si pala jawana ataupun empat jawana buah. Dia tidak termasuk sebagai pacayupana atau dharma terkondisi karena maga jawana atau jawana jalan yang mendahuluinya itu tidak berasal dari kelas yang sama sebelum pala kan maga maga itu kusala masih kusala sedangkan pala itu wipaka mereka enggak sama kelas jadi mereka bisa berhubungan melalui anantara tetapi mereka tidak berhubungan melalui asewana dan dia juga tidak bisa menjadi pacayu panadhamma the analysis of the uh, asewana pacayage the pacaya is the 47 purima purima loke javana एक लास्ट जावना වद 47 लो कसाला लसाला 18रवि 5 चेतसीका पपाना पचिमा पच 51 जावना एक्स फ जावना एफ जावना दद 51 लो क 4 मासाल अ 18रवि 52 चेतसीकाचन The excluded Dhamma, there are 36 Vipaka Chitta and 2 Avajjana Chitta and 38 Chetasika and all type of Rupa. Now we know about the Rupa, mind, uh, mind born materiality, karma born materiality, uh, nutrient born materiality, temperature born materiality, and the external uh, materiality, etc. All are the uh, Rupa, it is uh, excluded, Okay. Sekarang kita lihat analisa Oke okay. Dari asewana Jadi ini rangkumannya Kita udah masuk ke rangkuman Jadi mencakup tadi Tiga kalimat semua Kita gabung jadi satu Dalam kondisi asewana Yang bisa menjadi pacaya Tentunya Tadi Dari yang Kusala Aku salah kiria Kan gitu kan Berarti yang termasuk kusala Itu cuma 17 kusala cita dari 21 itu cuma bisa 17 jadi pacaya jadi sebab simaga nggak bisa jadi sebab ya karena setelah itu pala tadi dikatakan pala adalah wipaka jadi hanya 17 okia cita kemudian 12 aku salah cita 18 kiria beserta 52 kemungkinan cetasika total 47 Purima-purima Lokia Jawana ya kecuali jawana terakhir nggak bisa menjadi sebab karena setelah jawana terakhir tadi kan pada mana gitu ya atau bawa nggak cita dia nggak bisa nggak kelas yang sama jadi yang menjadi pacaya itu adalah ini kemudian yang masuk dalam kelompok paccayupana sebagai akibat. Jadi di sini tentunya 17 kalau yang ku salah 17 ku salah cita dan yang empat maga. Jadi dia Bisa supaya nampak gitu ya. Empat maga kusala ini bisa menjadi akibat. Tadi udah dijelaskan sebelumnya ya, sebelum Gotrabu, sebelum Modana itu dia masih dalam kondisi pengulangan akibatnya si empat maga ini gitu. Jadi 17 Okia, 4 maga, 12 Akusala dan 18 Kiria ini bisa menjadi pacayupana tentunya bersama dengan kemungkinan 52 faktor mental. Paca adalah dhamma adalah dhamma-dhamma yang bukan termasuk pacayu panak dama. Jadi yang di luar ini semua apa saja. Tentunya kalau kita buat rangkaian kesadaran yang di luar jawana, kiri dan kanan gitu ya. Di kiri dan kanan sudah pasti itu kalau tidak wipakacita, ya sudah pasti yang ini. Panca doara wajana atau manok dorawajana. Maka dikatakan semua ini 36 wipaka ini masuk tidak termasuk sebagai pacayupana karena dalam rangka kesadaran mereka tidak di dalam jawana kemudian yang dua awajana ini kan dia bukan cita toh jadi pancadora wajana dan Manodora wajana ini juga tidak termasuk dalam pacayupana damak di dalam asewana pacaya beserta kemungkinan 38 faktor mental jadi jadi kalau teman-teman perhatikan tuh 51 tambah 36 tambah 2 tuh total semua rangkaian kes semua kesadaran. Jadi ya kita keluarkan aja di selain 51 ini yang lainnya itu adalah pacanika. Kemudian apalagi yang tidak bisa menjadi pacayupana tentunya sabam rupam. Semua rupa itu tidak tidak ada di rangkaian kesadaran toh. Jadi semuanya juga excluding, tidak termasuk dalam pacayupana dhamma. Jadi cita jarupa, pati sandi kama jarupa, kita udah familiar nih ya jadi nggak usah diartiin, ahara jarupa utuju jarupa, pawati kama jarupa, bahira yang eksternal, dan asanya sata kama jarupa, untuk makhluk asanya sata, semua rupa tidak termasuk dalam pacayu dhamma di dalam kondisi asewana ya yeah. uh, actually uh, now is finished the berta asewana pacayu so If you have anything to discuss any question please Jadi nanti sudah selesai menjelaskan kondisi asewana atau kondisi pengulangan jika teman-teman ingin bertanya boleh raise hand atau diketikkan di chat. Masih ada sisa waktu sedikit hari ini jika ada tidak ada pertanyaan kita akan tutup dengan pelimpahan jasa. Oke. Okay. you okay, now the you can do the sharing no? Uh, sahabat sahabat yang berbahagia, mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Bante, if we have done something wrong in the past and present, Whether intentionally or unintentionally Through actions of our body, speech, or mind May we sincerely, humbly, and respectfully ask for bantus for business Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa Kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh dihutu kata wangsa. Mari kita semua bersikap anjali. Pantai, diberikan pantai, jubis, teras, for the sharing merits and aspiration this Repeat after me. Itta watacca ammehi Itta watacca ammehi Sambatang punya sampadang Sambatang punya sampadang Sabbe deva Anumodantu Sabbe Dewa Anumodantu anu Sabbe Bhuta Anumodantu Sabbe Bhuta Anumodantu Sabbe Satta Anumodantu Sabbe Satta Anumodantu Sabbe, anu Sabbe sampatte Siddhya Sapa sampati sidiya. Idan me nyati nang hotu. Idan me nyati nang hotu. Sukita hontu nyata yo. Sukita hontu nyata yo. Idan me nyati nang hotu. Idan me nyati hotu. Sukita hontu nyata Sukita hontuknya tayo. Idan me nyatinang hotu. idang me nyatinang hotu. Sukita hontuknya tayo. Sukita hontuknya tayo. Idan me punyang. idang me punyang. asewakaya wahang hotu. Asawakaya wahang kotu Idam me punyang Idam me punyang Nibbana se hotu Nibbana se hotu Mama punya bhagang Mama punya bagang sabda satanang nang sabda satta Bajemi Te sabbe Te sabbe Me samang Me samang Punya bagang Punya bagang Labantu Labantu Buddha senang, cirang tidetu Sa Buddha sa senang cirang titatu. Sa senang cirang Buddha sa senang cirang titatu. Buddha sa senang cirang titatu. Buddha sa cirang titatu. Buddha sa senang cirang titatu.